saya mau pemotret tadi difoto. Di foto dilaporkan ya kepada AB, tersangka AB. Nah, itu ya. AB dan EF itu. Ini loh, formnya sudah selesai dibuat ya, difoto dikirim. Terus kemudian besoknya tanggal 24 September ada demo. Calon IR 24 September ada demo. Kemudian pemotret tadi digunakan di daerah Pejombongan. Ya. Jadi demo itu kan sampai sore, kemudian malamnya ada perusuh dong, malamnya perusuh ya, melempari petugas, merusak fasilitas umum ya, dan melakukan pembakaran ban, penutupan jalan tol gitu ya. Itu jam 21.00 di daerah Pejombongan gitu. Daerah Pejombongan itu kemudian dekat layover ya, layover Pejombongan. Kemudian 7 bom tadi, bom meletup tadi dibagi 3 ya. Yang pertama adalah 2 biji untuk tersangka ADR. Kemudian 2 biji untuk tersangka KSM, tadi masih DPO ya KSM ini. Kemudian 3 bom meletup sendiri dipegang oleh YD dan sudah dilempar ke petugas 2 biji dan ya, yang melakukan dengan bom meletup melempari petugas, kemudian membakar ban gitu ya. Dievaluasi ternyata kurang maksimal gitu ya. Kegiatannya untuk mendompleng daripada unjuk rasa itu membuat chaos, kurang maksimal. Itu tanggal 24 itu. Makanya tanggal 24 malam, 24 September diadakan rapat lagi. Ya. Rapatnya berbeda tempat. Yang tanggal 24 itu rapatnya di rumah SN ya, SN di daerah Desa Longi SO ya, SO di daerah Tangerang. Di sana rapat tanggal 24 bulan 9 itu ada rapat permufakatan ya, merencanakan untuk beberapa kejahatan berupa membuat chaos dompleng di acara unjuk rasa. Di aksi tanggal 28 rencananya. 24 karena tidak maksimal, malamnya ada dibuat permufakatan. Adalah yang ingin membuat kejahatan meledakan di retail seluruh Jakarta sekitar tanggal 10 Oktober. Ada lagi kelompok penggerak mahasiswa. Jadi sekitar 5 kelompok yang sudah dilakukan proses pemeriksaan dan identifikasi